Pemerintah Kabupaten Banjar mendagapi keresahan masyarakat di desa Tambak Anyar Ulu perihal beredarnya foto kepala desa mereka yang diduga melakukan tindakan tak senonoh terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam kasus ini mengeluarkan sanksi administratif berupa teguran kepada kepala desa. Sesuai peraturan, jika yang bersangkutan tak melaksanakan atas teguran dari Pemkap Banjar, maka akan diberhentikan dari jabatan. Saya melanggar larangan sebagai dimaksud pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis itu yang dilaksanakan nah terus ayat 2 nya dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian artinya di sini kan amanat undang-undang nah, Bupati harus memberikan sanksi berupa teguran bisa dan tertulis bisa saja langsung. Nah artinya tidak boleh langsung menghentikan. Kepala Desa Tambak Anyar Ulu Rabian Muhtar dalam kasus ini mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Tambak Anyar Ulu, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kepala Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Mertakura Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya atas foto yang beredar kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua masyarakat yang ada di Desa Tabak Ulu. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan apabila melakukan lagi akan siap berhenti sebagai pembakar. Sebelumnya beredar foto di media sosial Kepala Desa Tabak Anjar Ulu terlihat bermesraan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Foto beredar setelah kepala desa yang bersangkutan tak sengaja mengirim ke grup chat media sosial. Suhardadi, Duta TV, Martapura.